Ana sudah memberitahu tentang manhaj salaf kepada keluarga ana, tapi keluarga ana tetap tidak ridho karena ana hijrah ke manhaj salaf. Apakah ana termasuk ana yang durhaka jika ana tetap bermanhaj salaf sementara keluarga tidak ridho? Enggak, bukan ana yang durhaka ya. Bertahan, bersabar dan tetap bersikap kepada orang tua dengan penuh penghormatan dan berbakti kepada kedua orang tua ya. Kalau kepada kedua orang tua yang kafir kita disuruh untuk berbakti, apalagi terhadap orang tua yang hanya sekedar terjerumus dalam sebagian praktek-praktek bid'ah ya. Jadi tetap bertahan di atas manhaj salaf, namun tunjukkan akhlak yang mulia. Bahwasanya orang bermanhaj salaf akhlaknya mulia.